Halo sahabat Bonkla dimanapun berada, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan memperlihatkan kelapa minion saya, beberapa kelapa minion saya. Baik, jadi ini sudah pertumbuhannya dan cara penetasannya juga ya. Telur penetasan. Ini yang saya sudah tumbuh. Kita kasih lihat dulu. Ini dia. Sebelum-sebelumnya saya sudah pernah upload videonya. Ini dia kawan. Ini pertumbuhannya. Ini masih akarnya masih kecil. Ini dia minion saya. Satu minion. Perbandingan korek ya, biar ini. Yang kedua, ini dia kawan. Yang kedua, ini yang sudah tumbuh akar. Ini dia kawan. Ini yang sudah tumbuh akar, untuk akarnya agak lambat ketimbang pertumbuhan yang ini. Ini lebih cepat, ini agak lambat. Ini dia pertumbuhannya kawan. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Ketiga sangat-sangat subur yang ketiga ini, tapi akarnya masih kecil. Masih kecil tapi banyak. Ini kawan-kawan akarnya bisa lihat. Itu akarnya. Ini juga minion yang ketiga. Ini minion saya yang keempat kawan-kawan. Saya yang keempat, ini yang keempat, ini sangat-sangat subur. Ini saya pakai media kain dan air. Ini kawan-kawan, tunggu dulu, tak buka. Nah, ini kawan-kawan. Akarnya dua, dan banyak akar-akar serabut yang kecil ini. Kok ngeblur ya, guys? Ini ya, ini minion saya. Itu yang keempat, dan ini yang kelima. Kelima, oh. Sudah tumbuh akar kawan. Ini saya akan kupas, dihilangkan, baru dipakai media bekas kain. Ini kawan. Yang kelima, ini yang keenam. Yang keenam juga sudah tumbuh kawan. Ini dia. Ini dia. Tunggu saya buka. Ini dia kawan, si minion ini segini kawan-kawan. Ini yang keenam dan yang ketujuh ini kawan-kawan. Ini saya taruh di sini kawan-kawan. Yang ketujuh ini sangat-sangat mini. Tapi lambat sekali pertumbuhannya kawan-kawan. Ini ya. Belum ada akar yang tumbuh. Tapi sudah ada cabang akar yang sudah yang mau tumbuh ini. Ini sangat-sangat mini. Paling mini di antara kelapa mini. Ini ya kawan. Ke
6. Saya punya koleksi 7 minion. Bagi saya minion. Yang ini lebih besar dari minion. Yang ini. Di video saya sudah pernah tunjukkan. Dan saya mempertanyakan juga ini. Ini kawan-kawan segini, lebih besar. Ini dia si kura-kura juga. Saya tidak sebut minion ini karena lebih besar dia. Tapi lebih kecil daripada ini. Si kura-kura. Ini juga ada kawan-kawan. Ini dia sudah tumbuh akar juga. Si minion lebih besar dari minion. Segini kawan. Akarnya segini. Saya tumbuhkan pakai media air semua nih kawan. Sudah tumbuh akar. Itu akarnya. Kameranya ngeblur kawan-kawan. Sorry ini pakai kamera HP. Nah, kawan-kawan, inilah koleksi kelapa anak kos. Walaupun di kos, buat teman-teman masih bisa bikin kelapa, bonsai kelapa, karena tidak begitu rumit jika dinikmati nih. Ini ada 4 yang enggak besar, ini yang kecil-kecil. Saya pakai perbandingan korek. Ini ya kawan-kawan, ini korek. Biar kawan-kawan tahu itu dia. Itu kawan-kawan. Ini juga saya pakai perbandingan korek. Kecil kan. Ini sudah lumayan besar. Semua saya program nungging kecuali ini. Nah, kawan-kawan ada yang menanyakan lewat WA. Ada yang WA saya. Beli ajik gitu dia bilang. Cara penetasan awal gimana? Saya punya kelapa minion 2 itu dapat dari kampung, tapi belum ada tunasnya. Jadi ini semua dulu belum ada tunas. Saya program seperti begini kawan-kawan. Untuk teman-teman, buat yang menanyakan, ini saya program pakai ini. Kayak di sekam, apa namanya ini, nggak tahu ini. Pokoknya jangan sampai tembus. Kalau bisa pakai plastik es yang tebel, taruh satu-satu ya mungkin. Ini caranya saya. Caranya begini kawan-kawan. Ini ada 2 kresek, nggak mungkin tembus. Ini, oh ini belum tumbuh kawan-kawan. Ini juga masuk termasuk minion panjang. Minion panjang, wow. Sangat-sangat subur. Di sini sangat-sangat subur ini, bisa ada tumbuhan yang tumbuh ini. Tadi itu apa ini? Ini dia. Ada berapa? Ada 2. Apa ini ya? Ini kawan-kawan. Dan ini, oh, ini mau tumbuh kawan-kawan. Ini sudah ada benjolan. Sudah ada benjolannya. Itu saya program 2 ya, yang ini. Ini satu saya program. Yang ini sama juga, saya menggunakan bekas kupasan dari kelapa. Tapi jangan ada yang bocor ya, kawan-kawan. Dikasih air dulu ini.
siapa minion saya program. Ini dia kawan-kawan. Ini kurang lebih saya taruh 9 harian. 9 hari dari dapat. Dari dapat ini dia kawan-kawan, kecil. Dan ini sudah tumbuh. Kawan-kawan, 9 hari tumbuh segini. Kecil ya kawan-kawan, bisa lihat ini ya. Kecil. Masih kecil. Ini saya rencananya baru ini program air terjun ini karena sangat mini dan lambat pertumbuhannya daripada teman-temannya ini. Ini masih ada airnya kawan, bisa dengar ada airnya. Ini itu dia kawan-kawan. Cara cepat pertumbuhan tunas. Mungkin ada teman-teman yang berbeda caranya. Saya pakai ini biar lebih simpel. Ini sudah ada pertumbuhan juga. Udah mulai kelihatan benjol deh. Buat teman-teman Bonkla dimanapun berada, mari saling mendukung dan saling memberikan masukan dan motivasi biar kita tidak ini masih biar bonsai semakin mendunia. Mungkin ada teman-teman yang mau membinang atau mau membeli dimaharkan, silakan teman-teman tawar berapa. Ini semua sudah tumbuh tunas, ada 7 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 teman-teman. Sama ini 9. Dan yang ini saya tidak anggap minion karena agak besar. Tapi jika dibandingkan dengan kelapa ini, kelapa ini dia besar. Ini juga program air sudah, saya sudah lupa ada berapa hari ini, orang saya nggak ngitung ini. Tapi ini besar, tidak termasuk minion mungkin. Kawan-kawan, ini dia perbandingannya. Ini juga saya program air. Ini program tanah sudah masuk di tanah, tapi ini ya, belum pecah daun, lumayan. Tips cara penumbuhan tunas. Jadi, biar cepat penemuan tunas, itu saja mungkin dari saya. Buat teman-teman jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya biar bisa mendapat video-video terbaru dari saya. Mungkin itu saja video saya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih.